Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka anta al-alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'ad. Pengurusi surau al-muttaqun. Jemaah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah Azza wa Jal diberikan kita ruang dan kesempatan untuk bertemu pada malam ini dan buat makluman kepada yang hadir, ini merupakan kuliah bersama dengan jemaah Surau Al-Muttaqun USJ 12 ya. Dan di peringkat saya pun tak kisahlah sama ada audiens ataupun tidak. Yang penting saya memenuhi tanggungjawab sosial saya untuk berkongsi ilmu apa yang saya tahu dengan jemaah Surau Al-Muttaqun khasnya dan kepada semua yang hadirlah secara umum. Tuan-tuan dan puan-puan, ringkas hari ini insyaAllah lebih kurang dalam 30 minit kot sampai ke 40 minit. Tengoklah, saya cadang dalam 30 minit sahaja untuk membincangkan satu hadis Nabi SAW yang berkisar tentang kemarahan bidadari terhadap para isteri. Boleh jadi sebahagian kita biasa mendengar hadis ini dan boleh jadi ada sebahagian kita baru kali pertama mendengar hadis kemarahan bidadari terhadap para isteri. Ya. Saya bukan nak bincang isu bidadari sangat, tidak, bukan itu isu dia. Isu yang lebih penting lagi ialah kita nak bincangkan hadis sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita memahami hadis tersebut. Saya kira itu perkara yang paling penting. So bukannya isu kita nak sembang pasal bidadari secara berlebih-lebihan, bukan kita nak bincang soal gebang-gebang tentang isteri secara berlebih-lebihan, tidak ya. Tetapi kita fokus kepada memahami hadis Nabi SAW. Memahami hadis bermaksud kita memahami, kita cuba mendekatkan diri kepada orang yang paling kita kasih, Nabi Muhammad SAW. Baik, boleh jadi ada sebagian kita baru sahaja menunaikan salatul isyak. Boleh jadi ada lagi yang masih salatul isyak ataupun salat ba'diyah. Saya sendiri pun mengambil keputusan untuk menangguhkan sekejap salat senat ba'diyah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita lihat hadis yang saya nak kongsikan ini. Yang mana hadis ini ada disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah dalam kitab beliau Jami' At-Tirmizi ataupun sebahagian orang memanggilnya sebagai Sunan At-Tirmizi. Al-Imam At-Tirmizi telah memuatkan hadis ini dalam kitab Ar-Ridha' bab ma ja'a fi karahiyati dukhul 'alal maghibat. Ya. Kasih Tuan Haji Nordin pun dah ada dah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Tuan Haji. Saya berharap kalau boleh imam pun ada sekarang ni, Imam Kamarudin. Kod-kod imam ada, alhamdulillah, lama tak berjumpa. Baik. Okey, hadis ini berbunyi begini. Hadis ini riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang dianggap sebagai pakar dalam bidang hukum halal dan haram, ya. Yang mana daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'zi imra'atan zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zi qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Ya, ya. Okey, baik, yushiku an yufariqaki ilaina. Baik, itu dia punya hadisnya, ya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang isteri menyakiti suaminya di dunia, maka isterinya kalangan bidadari berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah azza wajal mencelakakan kamu, dia hanya tetamu kamu, sebentar lagi dia akan berpisah dengan kamu dan mendatangi kami. Saya baca balik dia punya terjemahan dia. Jika seseorang isteri menyakiti suaminya di dunia,
Maka isterinya kalangan bidadari berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah mencelakakan kamu. Dia hanya tamu kamu. Sebentar lagi dia akan berpisah dengan kamu dan mendatangi kami. Baik, hadis riwayat At-Tirmizi. So hadis ini disampaikan oleh Imam Tirmizi daripada guru beliau yang bernama Al-Hasan bin Arafah. Ya, Al-Hasan bin Arafah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuba kita lihat beberapa penjelasan saya terhadap hadis ini. Satu, hadis ini turut diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis yang lain. Yang besarnya Al-Imam Ahmad di dalam Musnad beliau, Ibn Majah di dalam Sunan Ibn Majah, At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan juga Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam Hilyatul Awliya. Maknanya hadis ini apabila turut diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini menunjukkan bahawa hadis ini ada kekuatan tersendiri, tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh jadi ada pertikaian tentang kedudukan hadis ini. Tapi apabila ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terutamanya insya-Allah dia ada nilai tersendiri yang harus kita renungi ya. Baik. Yang kedua, Al-Imam Tirmizi menyatakan, hadza hadisun hasanan ghariib la na'rifu illa min hadzal wajh. Kita apalah kita cuba tengok dia punya terjemahan dia tu. Abu Isa yakni Al-Imam Tirmizi sendiri berkata, hadis ini tarafnya hasan ghariib. Ini orang yang belajar hadis memang tahulah dia punya tabiat ataupun perangai Imam Tirmizi yang menggunakan istilah jadid, istilah baru dan sukar difahami oleh ramai ulama ya, dan sehingga ulama berbahas panjang lebar berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan oleh Imam Tirmizi. Antaranya istilah yang digunakan oleh beliau ialah hasan ghariib. So panjanglah ulama bahas apa maksud hadis hasan ghariib. Kami tidak mengetahui sanad hadis ini melainkan jalur ini sahaja ya. Riwayat Ismail bin Ayyash daripada orang Syam merujuk kepada Bahir bin Sa'ad sangat baik. Manakala hadis beliau yang diriwayatkan oleh penduduk Hijaz dan Iraq banyak yang mungkar. Jadi boleh dikatakan hadis ini diterima. Menurut Az-Zahabi, sanad hadis ini sahih dan bersambung. Cuma ia tidak mencapai martabat sahih. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, hadis ini kita nak kata sahih, tak boleh. Kita nak kata hadis ini sebagai hadis yang daif pun tidak. Tetapi di bawah sedikit daripada sahih, di atas sedikit daripada daif, iaitu namanya hasan. Hadis hasan ni ialah hadis yang okey, boleh kita terima, boleh kita amalkan, tapi dia ada sedikit kelemahan. Sebagai contoh, sesuatu hadis itu menjadi hadis hasan kerana perawi hadis itu ada masalah dari sudut ingatan ataupun daripada sudut catatan. Dia bagus, perawi hadis itu orang baik, orang soleh, orang yang jaga ibadah, orang jaga akhlak. Tapi kadang-kadang dia punya tapi ingatan dia tu tak power. Sekejap dia riwayat macam ni, sekejap dia riwayat hadis secara lain pula ya. Ataupun catatan hadis dia kurang baik, kurang teliti. So, hadis itu pun jatuh martabat ke hadis yang hasan. Ya, baik. Yang ketiga, okey, baik. Perkara yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahawa bidadari sudah wujud dan mereka sudah menunggu kedatangan bakal suami mereka yang sedang menjalani kehidupan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni dah dibahaskan lama oleh ulama dulu kan. Antara perbahasan ulama ialah syurga ni dah ada ke belum? Neraka dah ada ke belum? Ya. Kalau kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, maka futihat abwaabul jannah, maka dibuka sungguh-sungguh pintu syurga, manakala pintu neraka tu ghuliqat, ya, ditutup pintu-pintu neraka jahannam.
Jadi berdasarkan hadis itu secara zahirnya wallahu alam syurga telah pun ada, ya, syurga telah pun ada. Tapi ialah benda ni dibahaskan oleh ulama, setiap mereka mempunyai cara memahami hadis masing-masing. Baik. Kalau kita menerima bahawa syurga sudah ada, nikmat syurga telah ada, maknanya bidadari pun telah wujud. Dan hadis ini sendiri menjadi bukti bahawasanya bidadari telah wujud dan mereka sedang menunggu kedatangan suami mereka yang sedang menjalani kehidupan di dunia. Maknanya insyaAllah Tuan Haji Nordin, bidadari Tuan Haji pun ada di syurga sedang menanti kedatangan Tuan Haji. Begitu juga dengan Imam Kamarudin, begitulah dengan Haji Ibrahim, begitulah dengan Haji Daud, begitulah dengan Abang Khairul dan kesemualah Datuk Akril dan lain-lain semua ni. Maknanya insyaAllah kita semua dipenghuni syurga dan maknanya bidadari di syurga sedang menanti kedatangan suami-suami mereka. Cuma tunggu masa je, ya. Baik. Masa tu bagi kita lama, tapi bagi bidadari dan juga penghuni syurga ni sekejap je bagi mereka, ya. Baik. Seterusnya, yang keempat, menurut Mulla Ali Al-Qari, okey, baik. Dulu saya ingat ada orang baca Mulla ni sebagai Mullah. Dulu dia masuk dalam surat khabar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa perang antara Amerika dengan Afghanistan dulu. So antara yang terkenal dua orang lah, iaitu Osama bin Laden dan juga Mullah Omar. Seorang surat khabar tu saya masih ingat sampai sekarang, wallahualam, kot-kot saya silap baca. Dia dia M-U-L-L-A-H, ya, M-U-L-L-A-H, Mullah. So saya dulu pun nak baca Mullah lah, Mullah, Mullah. Padahal kalau kita sebut Mullah, itu ada kaitan dengan lafzul jalalah Allah. Jadi sebenarnya bukan ejaannya Mullah tetapi Mulla. Kalau dalam ejaan Arabnya, Mim Lam Alif. Ya, Mim Lam Alif. Jadi Mulla Sultan Ali Al-Qari. Ini ulama Afghanistan yang sangat hebat. Dan antara karya beliau yang cukup luar biasa, iaitu Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih. Saya sendiri Masya Allah saya tak ada peluang lagi untuk memiliki kitab Mirqatul Mafatih. Tetapi sesiapa yang memiliki kitab Mirqatul Mafatih dan dapat membaca kitab tersebut, Masya Allah, ilmunya sangat luas, ya. Tapi apapun, kalau kita membaca kitab Tuhfatul Ahwazi oleh Mubarak Furi sebagai contoh, Mubarak Furi pun acap kali memetik kata-kata Mulla Ali Al-Qari dan juga Al-Tibi di dalam Syarah Al-Tibi ala Mishkatil Masabih. Pun banyak jugalah. Jadi apa kata Mulla Ali Al-Qari rahmatullahi alaih? Hadis ini menjadi bukti bahawasanya penduduk bumi mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk dunia. Oh, Kak Syeda ada sekarang ni. Barakallahu fikum Kak Syeda. Ini berkaitan dengan hadis bidadari marah pada isteri yang ada menyakiti hati suami. Saya kira saya ada kongsi tajuk ini dengan kumpulan Kak Syeda. Mungkin saya ada share nota kot. Saya pun lupa dah Kak Syeda. Adakah Kak Syeda kita dah bincangkan tajuk ini atau belum? Mungkin Kak Syeda boleh respon, ya. Baik. Hadis ini menjadi bukti bahawasanya penduduk langit mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk dunia. Tapi kita kena faham bahawasanya bukanlah bermaksud bidadari memerhatikan semua perkara yang dilakukan oleh kita. Tidak, ya. Ada tu kita dah bincang ke ataupun saya share nota je Kak Syeda? Kak Syeda boleh respon, ya. Bukanlah bermakna bidadari tu memerhatikan semua perkara yang dilakukan oleh kita. Sebaliknya bidadari adalah masa dia tengok dan dia tahu. Maknanya Allah bagi keizinan untuk mereka melihat apa yang dilakukan oleh penduduk bumi. Baik. Jadi kita tak payah nak bincang benda ni berlebih-lebihan kerana benda ni ghaibiyat dan kita sebagai umat Islam, kita tidak terlalu menghabiskan masa untuk membincangkan benda ghaibiyat yang kita pun tak tahu jawapannya sebenarnya. Ya. Lebih baik kita bincangkan bagaimana untuk menjadi hamba yang soleh, bagaimana nak membumikan hadis Nabi SAW,
mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Quran itu lebih baik lah ya. Baik. Seterusnya kalau kita lihat yang kelima, bidadari ni dinamakan hurun ain. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya? Kenapakah bidadari ini dinamakan hurun ain? Kita pun jumpa nama hurun ain ni dalam beberapa surah. Antaranya dalam surah apa nama Ar-Rahman kan, wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Bukan, itu surah Al-Waqi'ah. Ya, surah Al-Waqi'ah, wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Baik. Ada lagi lain dan macam-macamlah ayat yang menyentuhkan tentang hurun ini. Kalau kita tanya kenapakah bidadari itu dinamakan hurun ain, ya? Baik. Maka ulama menjelaskan nama hurun ini bermaksud wanita yang mana ya mata putih dia tu, mata kita kan ada putih dan ada hitam kan. Bahagian putih tu putih sangat-sangat, bahagian hitam tu hitam sungguh-sungguh. Itu maksud dia. Hur ini sendiri maknanya putih. Daripada perkataan hur itulah membentuk kalimah yang namanya hawari. Hawariyun ya, al-hawariyun. Kenapakah kumpulan pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasalam dipanggil sebagai al-hawariyun? Tidak lain dan tidak bukan kerana pengikut Nabi Isa ini, kata ulama, mereka mengenakan pakaian yang berwarna putih. So kerana mereka mengenakan pakaian berwarna putih, mereka pun dipanggil sebagai al-hawariyun, iaitu orang-orang yang berpakaian putih. Itu maksud dia ya. So perkataan hawariyun itu berasal daripada hur. So bidadari itu dipanggil hur in ataupun kita sebut hurun in kerana dia putih. Bahagian mata yang putih tu putih sungguh-sungguh. Bahagian mata yang hitam tu hitam sungguh-sungguh. Sebenarnya ia simbolik kepada kecantikan mata, dan kecantikan mata ini merupakan simbolik kepada kecantikan seseorang wanita. Ya. Kecantikan mata ini merujuk kepada kecantikan seseorang wanita. Dia macam inilah tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya lupa dah apa lagi istilah berkaitan dengan bidadari ini, dia merujuk kepada mata kijang sebenarnya. Saya kena cek balik lah. Hurun in juga ke ataupun apa merujuk kepada mata kijang. Baik. Sebagai contoh kita katakan orang yang bernama Kulsum. Orang yang bernama Kulsum ni pada zaman Nabi, tuan-tuan dan puan-puan ya, pada zaman Nabi orang yang bernama Kulsum, satu bukannya Kalsum, ya, Kulsum ialah orang lelaki, sahabat lelaki, bukannya sahabat perempuan ya, iaitu Kulsum bin Hidam radhiyallahu an. Beliau pernah dilantik untuk mengepalai ekspedisi perang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bukan perang besar lah. Dia lebih kepada syariah yang buat pengintipan. Ya, saya tak pastilah dia syariah tu syariah yang bentuk macam mana, tapi mungkin pengintipan. Jadi Kulsum bin Hidam ni bila dia dilantik menjadi ketua dalam ekspedisi tersebut, beliaulah yang menjadi imam. Itu konsep dia. Orang jadi ketua ialah orang yang paling layak menjadi imam. So bila dia jadi imam, dia habis baca Fatihah, dia baca suratul Ikhlas, baru dia baca surah yang lain. So adalah cerita dia, sahabat report pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengiktiraf perbuatan dia yang sentiasa membaca suratul Ikhlas walaupun amalan itu tidak dilakukan pun oleh sahabat yang lain ya. Tak apalah, cerita lainlah tu. Kulsum tu lelaki. Yang perempuan ialah Ummu Kulsum. Tapi kita sekarang ni Kulsum jadi ke orang perempuan kan. Tapi saya boleh je Kulsum perempuan. Cuma cerita dia sahabat Nabi dulu Kulsum tu lelaki. Yang perempuan tu Ummu Kulsum. Tapi kalau perempuan nama Kulsum, bagi saya tak ada masalah. Kulsum ni maknanya apa? Kulsum ni artinya orang yang berisi pada bahagian pipi dia. Ya, jadi bahagian pipi dia berisi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, sebahagian orang lelaki baik, perempuan baik, yang bila dia berisi bahagian pipi nampak comel dia. Satu nampak comel, yang kedua nampak sihat. Sihat maksud saya sihat dia sudut penjagaan makanan dia daripada sudut. Betul-betul orang sihat lah, kita pun suka tengok dia.
So kenapakah Nabi SAW meletakkan nama Ummu Kulsum kepada anak dia? Kenapa orang dulu memilih nama Kulsum ataupun Ummu Kulsum? Kerana pipi yang berisi itu lambang orang yang lawa, lambang orang yang sihat, maka didoakan orang yang bernama Kulsum ataupun Ummu Kulsum menjadi orang yang sihat. Jadi cerita dia, orang Arab ni dia sebut nama Kulsum merujuk kepada pipi, lambang kepada kecantikan. Begitulah dengan bidadari tadi, dia sebut hurun in, hanya mata. Allah Ta'ala hanya sebut berkaitan dengan mata bagi menggambarkan cantiknya bidadari. Kerana orang perempuan ni, bila kita tengok mata dia lawa, seolah-olah menggambarkan memang dia ni memang orang lawa. Seolah-olah begitulah tuan-tuan perempuan sekalian ya. Allah Alam lah lebih-lebih tu. Saya bukan nak cerita soal perempuan, saya bukan nak cerita bidadari, saya lebih-lebihan tak. Tapi saya nak cerita bagaimana kita memahami ayat Al-Quran dan hadis secara baik. Itu sahaja ya. Kita tidak ada masa untuk bincang benda-benda yang tidak ada faedah ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kalau kita lihat hadis sebalik. Okey, cuba perhatikan hadis ni. Okey, jika seseorang isteri menyakiti suami di dunia, maka isterinya kalangan bidadari berkata, janganlah kamu menyakitinya. Semoga Allah mencelakakan kamu. Dan disebut di sini, fa innama huwa indaka dakhil. Oh, saya disilap baca yang awal tu ya, minta maaf. Fa innama huwa indaka dakhil, yakni dia hanya tetamu kamu. Yushiku an yufariqaki ilaina, sebentar lagi dia akan berpisah dengan kamu dan mendatangi kamu. Jadi suami ni bagi isteri ialah dakhil, yakni tetamu. So ulama pun bahaslah apa maksud tetamu tu di situ ya. Baik. Jadi kata ulama iaitu maksudnya bidadari menyatakan bahawasanya suami tersebut hanya sementara bersama dengan isteri di dunia. Yang kamu nak marah-marah suami kamu ni, kamu kena ingat bahawasanya suami kamu ni hanya teman sementara sahaja untuk kamu di dunia. Nanti kamu akan berpisah dengan dia dan dia akan kembali kepada kami. Itu kata bidadari dalam keadaan marah kepada isteri yang mencela suami. Fa innama huwa indaki dakhil. Dia hanyalah tetamu bagi kamu. Tetamu bagi kamu. Dia bukan duduk lama dengan kamu ya. Fa innama huwa indaka dakhil. Baik. Indaka ke indaki? Rasa indaki tepat kan? Okey, ada silap sikit dah tu. Maaf. Ya pun tak perasan. Yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Adakah seseorang lelaki hanya menjadi suami yang sementara buat isterinya di dunia? Ya, adakah yang bidadari marah tadi yang menyatakan suami kamu ni dakhil je, tetamu je bagi kamu. Nanti dia akan berpisah dengan kamu, dia akan datang kepada kami. Jadi kamilah bidadari ni lah akan jadi isteri dia. Kamu pula hanya isteri sementara. So adakah kita ni, kaum suami lah, Tuan Haji Nordin ya. Tuan Haji Nordin, Imam Kamarudin. Adakah kita ni hanya menjadi suami sementara buat isteri kita di dunia? Adakah saya juga menjadi isteri suami yang sementara buat isteri saya? Adakah begitu maksud hadis Nabi SAW ini? Jawapannya tidak. Bukan begitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Hadis ini merujuk kepada isteri yang tidak salihah dan kerjanya menyakiti hati suami. Artinya isteri tersebut telah melakukan perbuatan yang memang menyalahi syarak. Kalau isteri itu ada buat salah dengan suami, dalam masa sama pun kita tahu suami pun ada buat salah dengan isteri. Biasalah tu. Tapi kalau kesalahan itu bukanlah kesalahan yang melibatkan dosa yang besar, bukanlah kesalahan yang melibatkan dosa yang berterusan, jadi suami dan isteri itu masih ada peluang untuk menjadi suami dan isteri di syurga nanti. Hatta na'uzubillah ya, na'uzubillah. Hatta kalaulah salah seorang daripada pasangan tadi masuk ke dalam neraka dahulu, seorang masuk syurga, seorang masuk neraka, nanti bila si isteri ni ataupun si suami keluar daripada neraka pun masih lagi ada peluang untuk bersama dengan suaminya di syurga.
Tapi na'udzubillah lah kita doa pada Allah agar kita suami isteri, tuan-tuan dan puan-puan ya, terus masuk ke dalam syurga dalam keadaan kata Allah وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dan mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan happy, enjoy, gembira kan. Ha, kita nak begitulah. Tapi kalau si isteri tadi, merujuk pada hadis tadi lah, hadis tadi dia cerita pasal isteri, kalau isteri tadi memang kerjanya menyakiti hati suami dan dia sudah mencapai tahap nusyuz, ya, nusyuz, derhaka, menyalahi syariat yang menyalahi batasan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia tidak layak untuk masuk ke dalam syurga, ya. Disebabkan dia tidak layak masuk ke dalam syurga itulah, kata bidadari, nanti dia akan berpisah dengan kamu dan dia akan menjadi suami kami. Yang kamu ni pula yang kerja suka menyakiti hati suami ni, minta maaf, kamu tak layak menjadi suami isterinya di syurga nanti. Dan sebenarnya ini juga merupakan satu peringatan. Peringatan hadis ini khusus kepada isteri. Dan jangan tuan-tuan dan puan-puan marah pula bila saya bincang benda ni. Sebab banyak lagi hadis lain yang menegur suami. Cuma hari ni jadi fokus pada isteri. Banyak lagi hadis lain yang memberikan teguran kepada suami. Ya. Jangan salah faham di situ. Jadi hadis ini juga memberikan peringatan agar isteri jangan derhaka kepada suami selagi mana suami itu masih lagi menjadi Muslim dan mukmin kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi selagi mana suami itu menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami, jangan derhaka. Apabila suaminya telah melakukan kesalahan, menyakiti hati dia, menyakiti mental dia, menyakiti fizikal dia, maka si isteri mesti berjuang di peringkat mahkamah, minta fasakh sebagai contoh, ya, minta perceraian. Ah, itu cerita lain pun lah. Tapi selagi mana suami itu masih suami yang baik, maka si isteri haram untuk menyakiti hati suaminya. Baik, tapi bila suami itu dah buat benda yang tak elok, barulah si isteri mesti berjuang untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan pada dia. Itu masuklah dalam mahkamah dan sebagainya. Baik. Kemudiannya perkara yang ke-8, Akhi Ashraf. Okey, nota tu nantilah Akhi Ashraf ya. Ini bermakna perbuatan mana-mana suami isteri yang bergaduh pasal rumah tangga ni kan. Okey, maknanya kadang-kadang isteri adalah dia membebel pada suami. Dan suami pun ada masa dia membebel juga pada pada isteri ya. Ada masa isteri tersakit hati suami. Ada masa suami pun tersakit hati isteri. Bergaduh dan kata orang. Sedangkan lidah lagi tergigit, apalagi hubungan kita suami isteri. Dan realitinya apabila berlaku pergaduhan antara suami dan isteri, bagi orang yang sentiasa positif, hubungan mereka makin bertambah baik. Ya, Akhi Ashraf betul tak? Kalau saya katakan, bila Akhi Ashraf bergaduh dengan isteri, maka kita pun tahu, Ashraf pun tahu mana tang silap kita dan bagaimana kita nak baiki balik hubungan tersebut. Dan kita tidak boleh mengulangi semula kesilapan tersebut. Begitulah di pihak isteri, bila dia mereka pun tahu apa pantang si suami, apa yang perlu dijauhkan, dan hubungan itu sebenarnya selepas pergaduhan dia makin baik. Jadi perbuatan isteri meleteri suami dalam keadaan normal kewanitaan, saya nyatakan, tidak termasuk dalam hadis ini. Ya? Hadis yang bidadari marah pada isteri yang menyakiti hati suami ini merujuk kepada isteri yang melanggar batasan syarak sahaja. Contohnya menyakiti hati suami di depan orang ramai, menjatuhkan maruah suami. Dan berapa ramai si isteri memburuk-burukkan suami di hadapan kawan-kawan dia. Kalau suami mungkin jarang memburukkan isteri di depan kawan-kawan, tapi suami dia ada isu lain. Contohnya dia ada skandal pula. Si isteri ni pula mungkin skandal tu jarang, tapi ada masa mereka banyak mengata tentang suami mereka dengan kawan-kawan. Saya tak kata semua, tapi benda ni wujud, benda ni ada. So benda inilah yang melanggari batas dan itulah yang dimarahi oleh bidadari. Kau jangan buat macam tu. Fine. Sesungguhnya suami kau ni di sisi kamu ialah dakhil, hanyalah tetamu je. Nanti dia akan berpisah dengan kamu dan akan kembali kepada kami. So kalau isteri, maka para isteri mesti mengerti tentang amaran daripada bidadari tersebut, ya.
Baik, perkara yang ke-9, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Minta maaf, sepatutnya dalam 20 minit tapi dah setengah jam dah. Hadis ini sebenarnya memberikan panduan hidup pada isteri, saya nyatakan. Yang ke-10, kita perlu memahami bahawa terdapat banyak lagi ayat Al-Quran seperti dalam surah An-Nisa, bukan surah Nisa sahajalah, dalam surah Mujadilah. Boleh baca surah Mujadilah pun boleh baca, surah Mujadalah pun boleh baca ya. Dan banyak lagi ayat Quran yang lain, hadisan lain yang mana mewajibkan suami untuk berbudi dan menyantuni isteri. So tidak ada konsep hadis ini hadis yang diskriminasi pada orang perempuan, tak ada ya. Banyak lagi ayat Al-Quran dan hadis lain yang memberikan amaran terhadap suami. Dan bukankah dalam Al-Quran pun menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu khusus untuk suami, khusus untuk orang lelaki dan umum untuk semua ya, menjaga keluarga kamu daripada api neraka ya. Baik. Seterusnya sikit lagi. Yang ke-11, hadis ini juga menunjukkan bahawa bidadari juga mempunyai perasaan cemburu dan geram terhadap perilaku isteri yang menyakiti bakal-bakal suami mereka. Jadi perasaan cemburu terwujud walaupun mereka bukanlah daripada jenis manusia. So kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan sekian yang dia. Cemburu, geram, marah, benci. Itu bukan hanya sifat yang ada kepada manusia dan jin. Sebab kita manusia dan saudara kita jin ni memiliki akal dan juga nafsu. Bila kita ada akal dan nafsu, maka logiklah ada perasaan marah, ada perasaan benci, ada perasaan cemburu, ada perasaan dengki, ada macam-macam perasaan. Tapi sebenarnya di peringkat malaikah yang diberikan akal, tidak diberikan nafsu oleh Allah, dan di peringkat bidadari yang tidak ada nafsu sebagaimana manusia ini, selebihnya saya tak tahulah sebab kita, saya tak tahulah macam mana perbahasan saya berlanjut ya. Tapi pasti mereka tidak mempunyai nafsu sebagaimana manusia, tapi mereka pun ada perasaan marah, cemburu dan sebagainya. Mungkinnya malaikat pun marah dengan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam dengan betul, bahkan menduakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Malaikat pun geram dengan orang yang buat kesalahan begitu. Malaikat pun rindu terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat pun kasih kepada orang yang suka sedekah dan suka berkongsi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi perasaan itu wujud. Begitu juga dengan bidadari, mereka pun mempunyai perasaan cemburu dan geram. Mereka cemburu dan geram daripada aspek bila mereka melihat para isteri menyakiti hati suami mereka, bakal suami mereka, di situlah timbul perasaan geram mereka. Apalah kamu buat begitu? Sedangkan kamu dengan dia akan berpisah nanti, yang akan menjadi suami kami nanti. Ya, begitu. Menarik bila kita, saya terbaca satu hadis Nabi menyatakan, kalau ada bidadari ni, saya tak ingatlah macam mana. Kalau seorang bidadari ni keluar ke ataupun dia tunjuk pangan kaki ke macam, saya tak ingat dah. Pasti habis semua di dunia ni, segala kecantikan dunia ni akan hilang bila tengok satu bahagian daripada bidadari. Saya ingat dah hadis macam mana, saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi dalam keadaan bidadari itu digambarkan begitu hebat, begitu indah, wa kawaiba atsraba dan sebagainya, ka annahunna baydun maknun, seperti telur yang terpelihara begitu indah. Lam yatmisuhunna insun qablahum walajan. Tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia dan jin pun. Namun orang wanita, Kak Syida, Puan Liana dan semualah. Orang-orang wanita yang sekarang kita di dunia ni macam-macam lah. Pengangin kita macam-macam. Yang kita sekarang ni nak kata, yalah nak kata lawa, ramai lagi orang lawa daripada kita. Tak kata perempuan. Saya sendiri atau siapa nak kata kita ni segak sangat, ramai lagi lah orang jauh lebih segak daripada kita. Tapi apabila kita memasuki syurga, bidadari yang begitu cantik dan indah ini, ya, dia ada setakat saya baca lah, saya rasa ini pandangan yang kuat. Manusia yang masuk syurga, wanita yang masuk syurga ni dah kata bagi pada dua. Ada kalangan mereka yang mana kecantikannya bawah daripada kecantikan bidadari. Ya.
ada kalangan kita, wanita-wanita yang bila masuk syurga nanti, kecantikannya bawah daripada tahap bidadari. Tengok kepada kadar keimanan. Tapi ada sebagian wanita, insyaAllah, inilah Kak Sida, inilah Puan Liana dan lain-lain ya. Termasuk inilah isteri Akhi Ashraf, inilah isteri Tuan Haji Nordin, inilah isteri-isteri kita insyaAllah. Mereka ni berdasarkan kadar keimanan yang tinggi, kecantikan mereka, menawannya mereka itu mengatasi para bidadari. Di saat ada sebahagian kita tak mampu menandingi kecantikan bidadari kerana berkait dengan isu kadar keimanan, tapi ada sebahagian kita ni kecantikannya mengalahkan bidadari. Jadi maknanya hebat-hebat bidadari macam mana pun, hebat lagi wanita yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya kalau apabila Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bidadari di dalam Al-Quran, ia bukan terbatas kepada orang lelaki je. Oh, bidadari ni kita orang lelaki lah. Nah, bukan begitu. Ia juga merangkumi isu orang perempuan, yang mana apabila orang perempuan membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bidadari, maknanya mereka mempunyai semangat dan motivasi untuk mengatasi kedudukan bidadari di syurga nanti dengan amal-amal yang soleh. So, apabila kita beramal soleh, kadar keimanan kita tinggi dan sebagainya, kita boleh mengatasi kedudukan bidadari tersebut dan akhirnya kita tetap menjadi orang nombor satu selama-lamanya dalam hati suami kita, ya. Saya rasa setakat itulah untuk kita bincangkan hari ini. Saya dah terlebih masa sampai hampir 40 minit. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada yang hadir, terutamanya di peringkat surau Al-Mutakun USD 12. Barakallahu fikum. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.